Kembali lagi di Dapur Zaki. Kali ini Zaki akan memberikan review atau memasak menggunakan fire pan elektrik. Jadi simak terus resep-resepnya di Dapur Zaki dan jangan lupa di subscribe ya. Pertama-tama kita siapkan wadah ya guys, tentunya udah biasa kayak gini ya guys. Terus kita masukkan telur ya guys, telurnya kita masukkan, kita pecahkan guys. Oh no, telurnya busuk guys, ini jangan dipakai guys, bau sumpah, nggak dipakai ya guys. Jadi telurnya pakai 4 aja ya guys. Next kita lanjut ya guys, kita masukkan 4 butir telur. Terus kita masukkan gula pasir. Terus ada SP atau emulsifier. Ini Zaki mau pakai SP bentar. Kita masukkan ya guys 1 sendok teh guys. Kita masukkan 1 sendok teh. Terus guys, kita mixer ya guys sampai putih berjejer. Terus guys, selanjutnya kita masukkan bahan kering. Yang pertama ada tepung terigu, kita ayak ya guys, kita ayak manja. Terus ada BP atau baking powder ya guys, kita masukkan. Ini wajib banget guys, kita masukkan baking powder itu untuk pengembang bedanya sama emulsifier. Jadi emulsifier itu cuma buat mengikat kuning telur biar nggak zuyun. Terus masukkan 1 sendok teh ya guys, terus kita ayak ya guys. Terus kita aduk pakai sampai sebati ya guys, Terus kita masukkan perisa pandan, kita masukkan perisa pandan secukupnya, jangan kebanyakan. Terus next kita masukkan margarin yang udah dicairkan, Terus cara mengukusnya itu sangat gampang, kita masukkan ke dalam fire pan elektrik, terus yang udah dialasi sama kertas roti tentunya guys. Kita masukkan secukupnya aja guys, jangan sampai keluberan soalnya nanti meninggi. Kita tutup, kita ceklekan dulu ke yang kedua biar cepat matang. Dan guys, sorry banget ini hasilnya langsung ditumplekan ya guys. Pokoknya ini mantul banget. Yeah! Terima kasih buat semuanya udah like, comment, dan subscribe di Dapur Zaki. See you and next time.